Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak merupakan lebuh raya yang menghubungkan Kuala Lumpur ke negeri-negeri di sebelah pantai timur. Berentas banjaran titiwangsa yang berdiri nan tinggi, lebuh raya ini pada awalnya dibina sebagai laluan baru bagi menggantikan jalan lama yang berbengkok-bengkok. Jalan baru tersebut termasuklah sebuah terowong jalan moden yang pertama dalam negara, iaitu terowong genting sampah. Mengapa lebuh raya KL Karak menjadi jalan terpenting menghubungkan pantai barat dan pantai timur? Mari merentas hutan belantara sambil mendalami perjalanan lebuh raya KL Karak dan terowong jalan moden yang pertama di Malaysia. Terletak antara Gombak dan Pekan Karak, lebuh raya KL Karak menghubungkan ibu kota dengan tiga buah negeri pantai timur, iaitu Pahang, Terengganu dan Kelantan. Sering dipenuhi dengan kenderaan semasa musim perayaan, lebih 2 juta kenderaan melalui lebuh raya ini antara Mac dan April 2024. Untuk memahami akan keperluan untuk membina sebuah terowong yang tinggi di celah gunung, kita perlu melihat akan sejarah jalan raya di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Sebelum wujudnya lebuh raya KL Karak dan Jalan Gombak Bentong yang lama, pernah wujud jalan antara Genting Kelang dan Janda Baik. Genting Bidai pernah menjadi jalan antara Kuala Lumpur dan Bentong melalui Janda Baik. Seiring masa, Genting Bidai tidak lagi sesuai untuk kenderaan yang semakin besar. Jalan kolam air yang merupakan sebahagian pada jajaran Genting Bidai yang tinggal sempit dan berliku-liku bagai perjalanan hidup. Selepas pembukaan Jalan Gombak Bentong pada tahun 1915, Jalan Genting Bidai telah ditutup dan sebahagiannya ditenggelami air selepas siapnya empangan Klang Gates pada tahun 1958. Peninggalan jalan menuju ke Genting Bidai ialah Jalan Pahang, Jalan Genting Kelang yang lurus di setapak dan Jalan Kolam Air di Taman Melawati. Itu sebabnya kalau memandu lurus dari Jalan Pahang, tak sampai lagi Pahang. Pada awal abad ke-20, kedua-dua Genting Bidai dan Genting Sempah kurang penting berbanding satu jalan lain yang berentas pancaran titiwangsa. Jalan Kuala Kubu Raup merupakan jalan yang menghubungkan Kuala Kubu di Hulu Selangor melalui laluan yang dikenali sebagai Gap. Gap ialah pintu masuk ke Bukit Fraser. Mengapakah jalan Gap lebih penting daripada Genting Bidai pada awal abad ke-20? Sebelum tahun 1955, ibu kota Pahang ialah Kuala Lipis. Terletak jauh di pedalaman, penjajah British memilih Kuala Lipis sebagai ibu negeri kerana kawasan sekitarnya merupakan kawasan pengeluar utama emas, kayu balak dan getah. Menjelang 1926, Kuala Lipis dihubungkan dengan kereta api dan berhubung ke KL, sama ada jalan kereta api melalui Gemas atau jalan raya melalui Gap. Sebelum kemerdekaan Tanah Melayu, barulah Genting Sempah menjadi penghubung jalan utama antara KL dan Pantai Timur. Dalam mengetahui terowong Genting Sempah antara KL dan juga Karak, kisah lebuh raya yang menghubungkan kedua-dua ujung terowong ini juga harus diceritakan juga sekali. Ibu negeri Pahang telah dipindahkan dari Kuala Lipis ke Kuantan pada tahun 1955 kerana kedudukannya yang lebih dekat dengan pelabuhan dan bandar diraja Pekan. Oleh itu, Jalan Gombak Bentong menjadi semakin penting kerana jalan itu lebih dekat dengan KL dan Kuantan berbanding jalan Kuala Kubu Raup melalui Gap. Jalan lama antara Gombak dan Bentong adalah sempit, bengkok-bengkok dan terlalu curam untuk kenderaan moden yang semakin pantas dan besar. Rekod rasmi terawal akan cadangan menaik taraf jalan KL Karak disebut dalam penyata Parlimen bertarikh 22 Januari 1969. Dalam Rancangan Malaysia Kedua 1971 hingga 1975, jalan baru antara Gombak dan Karak dirancang untuk dibina sebagai jajaran baru laluan persekutuan dua. Jalan baru dibina antara Batu 11 berhampiran Mimalan sehingga Batu 21 berhampiran Pekan Karak, iaitu penamat lebuh raya KL Karak sekarang. Jikalau anda masih ingat lagi tentang Mimalan, Mimalan ni adalah sebuah taman tema lama terdahulu dan telah pun ditutup apabila jalan ni naik taraf menjadi lebuh raya. Lama dulu, lama sudah. Dan Mimalan pernah menjadi salah sebuah taman tema yang terunggul, popular sebelum wujudnya Genting dan juga Sunway Lagoon. Untuk mengurangkan kecerunan jalan baru, sebuah terowong telah dibina di Genting Sempah di bawah jalan lama berhampiran persimpangan ke Genting Highlands. Terowong itu juga menandakan sempadan antara Selangor dan Pahang. Dari mana asalnya datangnya nama Sempah? Terdapat penulisan di media sosial yang mengatakan Sempah bermaksud sempadan Pahang, tetapi tiada bukti sejarah bertulis yang menyokong akan dakwaan ini. Dalam sebuah peta lama yang diterbit pada tahun 1929, nama genting tersebut ialah Genting Sempak. Sempah berasal daripada perkataan sempak, iaitu perkataan daripada salah satu bahasa orang asli yang bermaksud durian.
memandangkan pokok durian tumbuh subur di barat Pahang seperti di kawasan Raub dan Bentong. Genting tersebut dinamakan sempena nama durian, iaitu Genting Sempah, Genting Durian. Genting Highlands mendapat namanya daripada Genting Sempah yang merupakan jalan utama terhampir dari puncak gunung. Pada tahun 1974, pembinaan terowong bermula dan pembinaan terowong dua lorong mengambil masa kira-kira 4 tahun. Sebahagian kos dibiayai dengan pinjaman sebanyak $97.3 juta, iaitu RM30 juta, daripada Asian Development Bank, Bank Pembangunan Asia. Inilah terowong jalan raya yang pertama di Malaysia, sebuah kerja raya di tengah banjaran Titiwangsa dengan keajaiban kejuruteraan moden. Dengan panjang 950 meter, terowong Genting Sempah dibina oleh jurutera luar negeri dan diselenggara oleh Jabatan Kerja Raya. Terowong yang megah ini telah dibuka secara rasmi pada 7 Januari 1978 dengan kos sebanyak RM40 juta. Terowong yang megah ini telah dibuka secara rasmi pada 7 Januari 1978 dengan kos sebanyak RM40 juta. Begitu besar wang yang dibelanjakan demi anak cucu kita. Sebuah kejayaan negara yang luar biasa di tengah-tengah hutan belantara. Sebelum pembinaan terowong jalan raya kemudian seperti terowong Menora di Perak pada tahun 1987, terowong Pencala pada tahun 2004 dan Smart pada tahun 2007, terowong Genting Sempah menjadi satu-satunya terowong jalan raya di negara ini. Malahan penduduk di sekitar barat Pahang seperti di Bentong dan Temerloh memanggil terowong Genting Sempah sekadar sebagai terowong kerana itulah satu-satunya terowong jalan raya di negeri Pahang. Dengan penghijrahan penduduk dari negeri-negeri Pantai Timur untuk menjadi pekerjaan yang lebih baik dan melanjutkan pelajaran, jumlah kenderaan yang menggunakan jalan KL Karak juga meningkat. Sebelum Lebuh Raya Timur Barat dibuka pada tahun 1982, terowong Genting Sempah merupakan satu-satunya jalan utama antara Kuala Lumpur dan negeri Kelantan. Dalam rancangan Malaysia ke-6 1991 hingga 1995, jalan Gombak Bentong dirancang untuk dinaik taraf menjadi dua lorong sahala dan bidang kuasa diserahkan kepada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Projek naik taraf bermula pada tahun 1994 dan siap sepenuhnya pada tahun 1997. Kos menaik taraf jalan Gombak Karak menjadi Lebuh Raya ialah RM460 juta menurut Anil Berhad, iaitu pemegang konsesi sekarang. Terowong tambahan telah dibina pada tahun 1995 dan siap pada tahun 1997, meningkatkan kapasiti jalan raya yang membawa kenderaan menembusi pergunungan. Hari ini terowong baru membawa lalu lintas ke arah timur, manakala terowong lama membawa lalu lintas ke arah barat. Projek naik taraf kepada Lebuh Raya mengikut jajaran asal laluan 2 antara Gombak dan Karak, iaitu serupa dengan kerja-kerja naik taraf laluan 1 sedia ada menjadi Lebuh Raya Utara Selatan atau PLUS, tetapi kemudiannya dibina sebagai Lebuh Raya baru sepenuhnya. Saya ada bercerita mengenai seksyen pertama Lebuh Raya Utara Selatan jadi naik taraf dari laluan 1 kepada Lebuh Raya antara Sempadan Thailand di Bukit Kari Hitam ke Jitra di Kedah. Kalau ingin menonton video ini, pautannya akan muncul di sebelah atas. Memandangkan Lebuh Raya yang dinaik taraf mengikut jajaran 1978 yang asal, had laju Lebuh Raya kekal pada 90 km/jam. Seiring dengan pertambahan penduduk yang membawa kepada pertambahan trafik, Lebuh Raya KL Karak menyaksikan kesesakan lalu lintas yang semakin parah tahun demi tahun. Isu kesesakan di Lebuh Raya KL Karak bermula hanya beberapa tahun selepas terowong siap. Menurut penyata Parlimen bertarikh 16 November 1979, pembukaan Lebuh Raya KL Karak menyebabkan jalan-jalan tempatan semakin sesak kerana sempit dan berbahaya kepada penduduk tempatan. Disebabkan bentuk muka bumi yang bergunung ganang, tanah runtuh dan batu runtuh adalah perkara biasa dan kerap kali menyebabkan penutupan jalan. Bagi memastikan penyelenggaraan yang lebih baik, bidang kuasa telah dipindahkan daripada Jabatan Kerja Raya ke Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau LLM dan tol telah mula dikenakan. Plaza tol telah dibina di Gombak dan Bentong dan mula beroperasi sejak 1 Jun 1984. Menurut penyata Parlimen bertarikh 1 April 1985, dua plaza tol sistem terbuka telah dibina dibuat bagi memastikan Lebuh Raya KL Karak dapat diselenggara dan adil kepada pengguna. Setengah kenderaan hanya menggunakan Lebuh Raya setengah jalan ke Genting Highlands, Bukit Tinggi atau Janda Baik, manakala penguatkuasaan sistem tertutup begitu sukar kerana banyak simpang dan susur yang dibina antara 1974 hingga 1978. Di samping itu, tiada alternatif lain antara Bentong dan Karak, maka adalah tidak adil bagi pemandu dikenakan bayaran tol antara dua bandar tersebut.
Selain daripada peningkatan jumlah lalu lintas, kemalangan sering berlaku disebabkan kecuraman jalan, sekoh tajam dan kenderaan yang dipandu laju. Kadang-kadang kereta berhenti mengejut dan berhenti di tepi lebuh raya sebab mahu membeli lemang. Kesesakan jalan raya semasa cuti umum dan hujung minggu yang panjang menjadikan perjalanan dari Gombak ke Bentong yang sepatutnya hanya masih berkurang 50 minit bertukar menjadi 3 jam, malah lebih lama lagi. Lebih 2 juta kenderaan menggunakan lebuh raya KL Karak ke negeri-negeri pantai timur pada April 2024. Oleh itu, satu tindakan diperlukan bagi menyelesaikan masalah lalu lintas yang menghantui para perantau menuju ke pantai timur. Sebagai lebuh raya yang terpenting antara KL dan negeri-negeri pantai timur, lebuh raya tersebut akan dilebarkan bagi meningkatkan kapasiti trafik. Lebuh raya KL Karak akan dilebarkan kepada 4 lorong setiap arah antara Gombak dan Genting Sempah dan 3 lorong setiap arah dari Genting Sempah ke Bentong, di mana lebuh raya ini akan bertemu dengan lingkaran tengah utama atau LTU menuju Kota Baru. Saya ada bercerita tentang LTU di dalam video sebelum ini, di mana jalan raya bebas tol ini dibina atas permintaan Kerajaan Negeri Kelantan dan trafik bermusim yang tidak begitu menguntungkan syarikat kuasa swasta. Kejap banyak, biasanya tak ramai pun yang guna. Video paling popular setakat ini. Jika anda ingin menonton video ini, pautannya akan muncul di sebelah atas. Lebuh raya KL Karak menjadi lebuh raya pertama di pantai timur dengan ciri-ciri keselamatan dan berlaku pemisahan grade atau grade separated. Semasa projek naik taraf lebuh raya KL Karak dimulakan pada tahun 1994, telah diumumkan bahawa pembinaan lebuh raya pantai timur antara Karak dan Kuala Terengganu telah pun dicadangkan. Maka berhampiran penghujung lebuh raya KL Karak ialah permulaan lebuh raya pantai timur atau LPT, memperluas jalan raya berkembar melangkaui Karak ke Pahang dan Terengganu. Topik untuk video akan datang. Jika anda ingin memandu di atas lebuh raya KL Karak, persimpangan masuk terletak di MRR2 di Gombak. Ikut papan tanda hijau ke Bentong dan Kuantan dan lebuh raya bermula di Plaza Tol Gombak. Dari timur, persimpangan masuk lebuh raya adalah di Karak dan Bentong. Terdapat simpang-simpang tiga antara Bukit Tinggi dan Karak kerana lebuh raya ini dinaik taraf daripada Jalan Persekutuan. Perkhidmatan bas ekspres antara KL dan bandar-bandar utama pantai timur seperti Kuantan, Kuala Terengganu dan Kota Baru juga melalui lebuh raya ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Saya harap anda belajar sesuatu yang baru tentang lebuh raya KL Karak dan terowong jalan raya yang pertama di Malaysia. Terima kasih sekali lagi kerana menonton dan jumpa lagi dalam video akan datang. Alamak, pukul berapa nak sampai Kuantan ni?